tim Densus 88 ya, dibantu dengan tim Polda Sulawesi Selatan ya, melakukan upaya penangkapan sebenarnya ya, untuk mengamankan seorang yang berinisial MT yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam kelompok Villa Mutiara maupun kelompok jaringan peledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Kota Makassar. Pada saat tim akan menjemput yang bersangkutan untuk diambil keterangan, namun yang bersangkutan di luar dugaan kita melakukan perlawanan yang cukup agresif, ya, yaitu menggunakan senjata tajam berupa parang yang cukup panjang dan tajam, langsung dengan kedua tangannya kanan dan kiri, ya, cara babi buta menyerang petugas. Dan sekarang juga di TKP masih ada senjata tajam tersebut yang menggunakan barang bukti, yang mana merupakan senjata yang digunakan yang bersangkutan pada saat menyerang petugas. Nah, sehingga pada saat itu petugas sudah berupaya ya melakukan tindakan persuasif, memberikan peringatan, ya tembakan peringatan, namun tidak diindahkan, tetap menyerang secara membabi buta, dan ini membahayakan juga petugas tentunya, sehingga diambil tindakan tegas dan terukur oleh petugas. Oke, MT ini perannya seperti apa Bang? Dan informasinya kan dia bekas napi teroris juga Bang? Ya, jadi MT ini merupakan ex napiter ya. Tahun 2016 yang lalu telah keluar dari tahanan. Nah, kemudian setelah keluar ternyata bergabung kembali ya kepada kelompok Villa Mutiara pimpinan Rizaldi yang telah dilakukan tindakan tegas juga di awal tahun di Kota Makassar, tepatnya di Villa Mutiara. MT merupakan bagian yang sama dari kelompok itu, dan juga terkait juga dengan peledakan bom bunuh diri di Makassar.